Ngerujak, ngerujak, jambu putih, jambu bol. Ini teman-teman, ini jambu putihnya yang masih hijau. Ini bumbunya Royco, Lombok. Ini yang putihnya. Ini sudah kita aduk teman-teman. Jadi kita nikmati ngerujak. Jadi ini masih jam 8.45 pagi. Kosong pengisian, kita akan ngerujak. Jadi mantap teman-teman. Nyos. Kita ngerujak atau mencok. Nah, ini jambu bol, jambu putih. Oh, brau bilangnya jambu putih. Ini bumbunya. Lomboknya lombok jauh. Ini sudah kita aduk lomboknya teman-teman. Mantap. Sekarang kita akan makan. Jadi ini tiga warna ya, masih kecilnya dia merah, ada kembangnya di sini. Nah, kalau sudah agak besar dia akan hijau. Nah, sebelumnya merah-merah kehijauan, dan kalau sudah tua dia begini teman-teman. Oke. Bijinya besar. Kita akan nikmati ini sambalnya. Mantap. Jadi jambunya ini asam ya teman-teman, tapi bikin nagih. Ini sering dipencok, bagus juga untuk sambal kalau lagi makan. Sekarang kita coba yang putih. Jadi asam banget. Jadi kalau sudah putih lembek teman. Isinya pun model kapas-kapas apa ini ya, seperti buah, seperti buah jambu. Wah. Jadi sebelum kita pengisian, kita makan dulu. Kalau makan ini teman-teman harus makan nasi dulu. Kebetulan ini jam 8 pagi, jadi sudah sarapan. Takutnya emah atau bisa jadi keluar masuk WC kalau yang gak tahan. Ini lomboknya teman-teman, lombok hijau. Mantap. Enak teman-teman, biar asam. Tapi kalau sudah doyan merujak itu nikmat. Bijinya juga ada ini. Coba kita buka, lihatkan biji. Nah, ini apa ya? Nah, ini kecil teman-teman, bijinya kecil. Ini kita lihat bijinya teman-teman. Oke. Enaknya kalau makan nasi bisa juga dibuat
makan. Pedas, asam-asamnya itu nikmat. Mungkin sederhana ya teman-teman, tapi kalau sudah sesuai selera leher itu nikmat rasanya. Ini yang hijau yang masih muda. Jadi teksturnya itu agak keras. Beda sama yang masih muda, yang masih kecil, sama yang sudah tua. Mantap teman-teman. Ada jambunya, ada bumbunya, ada sesuai selera leher banget teman-teman. Jadi kalau penasaran rasanya teman-teman bisa dicari jambu putih. Tapi bilang orang ini jambu bol. Rasanya mantap, maknyos. Udah di pelak melomai. Itu teman kerja ngontek, biar aja belum ada yang ngisi. Udah lah, berat sudah kepala kalau begini. Angel, angel. Di ngontek lewat radio, kita lagi menikmati sambal. Menikmat teman. Lagi kalau siang-siang lah. Anu, teleponkan keluarganya nak hari ini nak. Sudah lah, dibawa kolong meja dia berat kepalanya. Ini apa? Enak. Sambal bumbunya buat lomboknya enak. Jambunya mantap. Yang udah kuat asam, apalagi udah kuat pedas, jangan dicoba ya teman-teman. Ini sangat-sangat mantap. Oke, kalau penasaran
cari aja jambu putih atau jambu bol. Saya nggak ngerti kalau jambu bol, taunya saya jambu putih. Kalau penasaran bisa dicoba rasanya gimana, manis atau asam atau pekat atau pahit, tapi nikmat teman-teman. Sama lombok kasih garam vaksin ikan dari hai. Terima kasih, semoga teman-teman kalau mencoba bisa menikmatinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami sesuai selera leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.